bersama gue si Meow. Kali ini gue akan meneruskan gameplay House Flipper. Dan di video sebelumnya gue sudah menjadi tukang untuk memperbaiki ruangan, yang dimana dulu ruangannya cuma satu ruangan menjadi dua ruangan. Gue sekatin. Habis itu dulunya ruangan bayi menjadi ruangan anak-anak. Dan sekarang teman-teman, gue nggak tahu nih apakah gue menjadi tukang atau menjadi pembantu di sini. Mari kita lihat terlebih dahulu ada misi apa aja. Nah, di paling atas itu ada berhubungan dengan kamar mandi, teman-teman. Ya sudah, langsung saya kita akan coba pergi ke rumahnya Eric. Dan dia butuh bantuan kita. Berarti gue akan menjadi tukang kembali. Tapi kali ini tukang kamar mandi. Tuh, banyak banget misi yang harus gue lakuin. Di sebelah kanan, teman-teman. Gue masuk terlebih dahulu rumahnya. Coba gue masuk ke sini. Oh, gue disuruh untuk ngechat juga. Jadi selain tukang kamar mandi, gue juga menjadi tukang chat di sini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat misinya itu ada di sebelah kanan tuh. Sleepy Blue. Gue harus chat ruangan ini menjadi Sleepy Blue. Terus, di sini juga ada merah-merah. Berarti gua harus modify walls. Gua harus hancurin. Oke, coba dulu ya teman-teman. Bener nggak nih? Bisa nggak gua modify walls? Kita hancurkan. Oh ya, betul. Disuruh hancurin loh, guys. Sayang banget. Padahal dindingnya kan udah jadi ya. Tapi mungkin orangnya mau kelihatan rumahnya tuh gede. Makanya dindingnya tuh harus dihancurkan seperti ini, teman-teman ya. Kadang-kadang tuh gue mencari kata-kata yang tepat agak susah ya. Oke, gue hancurin lagi. Ini ada satu lagi nih, belum terhancurkan. Nah, sudah? Belum. Nah, udah? Oke, di map sudah selesai, teman-teman. Dan misi paling utama kita adalah yang ini ya. Oh, toilet ini, guys. Ini kan ada ruangan. Nanti ruangan ini kita buatin jadi toilet. Tapi sebelum itu mungkin gua akan hancurin terlebih dahulu ini ruangan yang satu ini atau dindingnya satu ini supaya mungkin lebih luas, ya kan? Jadi dari pintu masuk utama tuh langsung lebih luas kelihatannya. Nanti gua chat juga ini, teman-teman. Oke, gua hancurin terlebih dahulu. Jadi kuli bangunan terlebih dahulu, guys. Ya kan? Kotor-kotoran terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke toilet. Dan sepertinya toiletnya perlu banyak barang ya, harus dimasukin karena benar-benar kosong toilet. Tuh, kalian lihat tuh, ada shower, ada toilet sama wastafel kalau nggak salah ikonnya. Nah, ini sudah selesai. Yep, 14 modify walls sudah selesai, teman-teman. Dan sekarang mari kita pergi ke sini. Nah, pertama-tama mungkin gue tutup dulu pintunya. Terus ini kan ada beberapa barang, gue jual aja kali ya. Karena banyak dari kalian yang komen waktu gue mau jual keranjang untuk bayi, karena ini jual aja gak apa-apa itu mah, emang disuruh jual. Padahal kan itu gue pindahin ke bawah tanah. Banyak banget yang protes. Oke, sudah selesai dan sekarang ada 3 device yang harus gue pasang. Mungkin device yang pertama ini. Tunggu dulu, selain device gue juga disuruh untuk merombak dinding dan juga lantainya. Dan juga taruh mirror. Oke, pertama-tama teman-teman, sebelum kita pasang ini itu biar gampang, kita itu pasang dinding dan juga lantai terlebih dahulu. Oke, untuk lantainya itu ceramic tiles gray. Kita cari terlebih dahulu. Ceramic tiles gray. Nah, itu dia. Yang mana ya, guys? Yang ini kali ya. Ceramic tiles gray ya, betul sekali, by Manny. Nah, mantap kan? Gua langsung giniin aja. Untung aja ini gampang nih. Hap. Nah, 100% sudah selesai. Sekarang dindingnya itu ceramic wall tiles gray dan ceramic tiles gray. Loh, kok sama ya? Ceramic tiles gray emang bisa di wall? Ini nggak bisa, bro, di wall. Coba gua cari terlebih dahulu deh, teman-teman. Tadi kan ceramic tiles wall, ada nggak? Terus gray. Nah, itu dia. Nah, ada nih. By many dong. Kalau by many sama by now apa bedanya ya? Coba tunggu. Gua by now. Ya, sama aja, guys. Nggak cukup ini mah cuma satu begini. Terus kalau nggak salah gua harus begini. Nah, ambil. Aduh, ini PR banget sumpah. Lebih lama daripada ngechat. Gua harus taruh satu persatu, guys.
Oh my god. Ya udahlah teman-teman, mungkin gua akan renovasi dindingnya terlebih dahulu sampai selesai semuanya. Gua takutnya kalian bosen juga ngeliatin gua satu persatu naruh seperti ini. Kalau ngecat lebih cepat teman-teman. Ini lebih lama, sumpah dah. Terus kalau enggak salah kan dia suruh ceramic tiles grey juga. Gua masih enggak nemuin sih. Ceramic tiles grey kan yang ini yang di bawah. Enggak tahulah. Ya udah teman-teman, gua renovasi terlebih dahulu toiletnya ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah mau selesai. Sudah 94% soalnya. Berarti ini yang pinggir-pinggir gak usah ya. Ini kan 96, 98, 100%. Ya betul sekali. Pinggir-pinggirnya gak usah jadinya. Biasanya kalau kita ngecat kan pinggir-pinggirnya harus nih. Pinggir-pinggir yang ini, terus yang ini. Kalau toilet gak perlu guys. Nah, sudah selesai 100%. Dan gue masih sisa banyak dindingnya. Sekarang saatnya kita pasang yang mana terlebih dahulu guys. Lebih enak paling kiri terlebih dahulu sih. Ya udah, kita akan coba untuk unscrew ini. Buat ini ya, cuci tangan ya ini ya. Kalau nggak salah, bener nggak? Sink, betul sekali. Mari kita cari teman-teman, sink. Oke, yang mana nih yang buat toilet? Mungkin yang sink atau tempat cuci tangan nanti aja kali ya. Gue takutnya positioningnya tuh salah. Jadi gue mulai dari yang paling kanan aja. Aduh, gue bingung dan galau. Yaudahlah, dari sini aja terlebih dahulu. Sepertinya ini tempat shower sih. Kalau tempat shower itu pasti nempel soalnya. Gue cuma takutnya ini aja. Salah perhitungan. Tuh, shower, betul. Gue cari dulu, shower. Kalau shower ada berapa? Tuh, kalau shower cuma ada satu. Dah, pasang dulu nih showernya nih. Dah, segini aja. Sip, assemble. Nah, ini pertama kalinya gue memasang shower guys. Shower portable ya. Biasanya kan di semen. Kalau ini portable. Oke. Ini buat apa? Kakinya ya? Oh iya, itu kakinya. Oke, ini selang. Dipasang. Terus taruh beginian supaya kalau rambut-rambut nggak langsung kebuang teman-teman, tapi nyangkut di situ terlebih dahulu. Supaya nggak mampet. Oh, ini. Sip, sudah selesai. Ayo dong. Nah. Nah, itu sudah selesai teman-teman. Terus pasang framenya, kerangka. Pasang kaca satu. Ini disuruh ngapain? Oh, ini untuk pipa. Nah, air panas dan juga air dingin. Udah selesai dong. Oh, ini nih. Di scrub? Scrub, 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 scrub. Oke, sudah selesai. Pasang itu. Ini pasang buat apa ini? Buat pintunya kali? Oh iya. Ini buat pintu. Nih, pintunya. Oke. Ini handle-nya. Kita scrub-scrub lagi. Terus ini knob-nya. Nice. Pasang juga. Ini juga dipasang. Kok ada dua sih pintunya? Biasanya kan cuma satu ya, guys. Oke. Sip, sudah selesai. Oh, ini shower-nya. Yang di atas. Pasang. Bener nggak ya? Apa knob-nya? Oh, itu knob-nya. Knob yang satu lagi. Gue kira ini shower yang di atas. Sip, ini udah selesai. Taruh. Aha. Oke, ini buat apa lagi nih? Buat penghadang atau kunci nih? Gue juga nggak tahu. Oh, ini buat penghadangnya. Oke, nggak apa-apa. Taruh lagi. Sip, sudah beres? Hah, diapain? Oh, ini nih, paling bawah. Ah, itu buat covernya. Nah, sudah selesai teman-teman shower gue. Gue pengen coba buka. Oh, bisa dibuka seperti ini. Terus gue bisa masuk. Tuh shower deh. Bener-bener cuma buat satu orang ya. Ini dia showernya teman-teman. Tapi kalau misalnya gue mau taruh showernya di mana? Ya, berarti kalau gue mau mandi di sini teman-teman harus dipegang. Gak bisa ditaruh showernya. Harusnya di sini nih, ditaruh showernya. Enak. Gak perlu dipegang. Tutup dulu. Nah, sekarang shower udah, toilet. Oke, toilet ada berapa banyak macam? Coba gue cari terlebih dahulu. Toilet. Nah, ada satu, dua, tiga, dan juga empat. Yang paling mahal adalah ini. Cuma jelek, gue gak suka. Oh, ini yang paling mahal. Ya udah, ini aja yang gue beli. Wes, gue kasih yang mahal, bro. Tuh, sudah selesai. Ada jaraknya ya. Ya, nanti kalau ini dibuka. Tak efektif ini toilet ya. Tak bagus ini toilet. Kalau ini dibuka, nggak mungkin tembus seperti itu, bro. Tuh, tembus. Wah, nggak beres ini. Nggak bisa ini, nggak bisa. Berarti kalau mau masuk harus dari sini. Sempit.
Nggak efektif, guys. Guys, ini toilet nggak efektif. Tidak direkomendasi ya. Tapi ya, gamenya maunya seperti ini, ownernya mau seperti ini, yang penting gue udah peringatin aja. Susah bro untuk masukinnya. Nah, udah selesai. Ya udahlah, mau nggak mau gue pasang. Loh, cepet banget pasang toilet. Nggak bisa dikekiriin dikit apa ya? Biar ini tuh, nah, kalau dibuka enak gitu loh. Toiletnya di sini gitu kan. Terus sekarang tinggal yang terakhir, yang sink. Oke, gue cari terlebih dahulu. Salah tulis. Nah, tadi yang paling mahal kan yang ini. Coba gue beli. Bisa, nah tuh kan bisa. Dan jangan terlalu mepet kali ya. Segini cukup. Coba gue jual terlebih dahulu. Mungkin ini gak cocok guys. Iya, di map juga masih merah. Ini gak cocok. Gue harus beli yang lain ya. Bilang dari tadi bro, bro. Udah dipasang. Ini bisa gak ya? Gue coba terlebih dahulu. Bisa juga. Dan simple juga sih, gue suka teman-teman. Mari kita coba. Nah, ini bisa disassemble. Ayo assemble. Oke. Kita taruh dulu pipanya. Nah, baru konekin. Ini juga dikonekin. Oke, dikencengin biar nggak tumpe-tumpe. Ini juga. Sip. Nah. Ini taruh. Ini juga taruh. Kita belajar banyak gitu loh teman-teman, cuma dalam satu game. Aha. Dibuka. Air panas dan juga air dinginnya. Terus ini dipasang. Sudah jadi? Yeay, sudah jadi teman-teman. Tinggal mirror. Sebentar, gua cari dulu mirror. Nah, ini doang kali ya yang bisa. Oh iya, begini ternyata guys. Biar senada kita beliin yang begini. Bener gak ya? Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kan enak nih, mantap. Cip! Nah, ini dia baru selesai semuanya teman-temanku sekalian. Jadi untuk toilet sudah jadi. Lantainya sudah jadi. Dindingnya sudah jadi. Gue pasang tempat cuci tangan. Tempat untuk pupuk. Dan juga tempat untuk mandi. Walaupun di sini error nih. Error, sumpah error banget. Jadi masih ada beberapa hal lagi yang mau gue kerjain di sini teman-teman. Seperti kalian lihat, ya painting 3 rooms. Jadi kita harus mengecat 3 ruangan. Salah satu ruangannya adalah ruangan ini, Sleepy Blue. Gue cat terlebih dahulu satu ruangan ini ya. Dan gue takutnya kalian bosen gitu loh teman-teman. Jadi ya udah, gue cat sendiri aja. Nanti kalian lihat tinggal hasilnya aja, oke? Okay? Soalnya cukup lama untuk ngecat-ngecat seperti ini. Pokoknya ini sebelumnya dan sebentar lagi gue akan kasih tunjuk sesudahnya, oke? Okay? Sampai jumpa. Nah, ini pengecatan yang terakhir nih. 94, 98, dan 100%. Sudah selesai, teman-teman. Maka ini saatnya gue jual. Cicik! Dan inilah hasilnya, teman-temanku sekalian. Jadi warna biru ya. Gue demen sih cat warna biru seperti ini. Apalagi ya kombinasinya kayak begini. Tapi furniturnya kurang sebenarnya. Menurut gue ya, furniturnya tuh terlalu, warnanya terlalu cerah. Harusnya furniturnya agak sedikit gelap lah. Jadi agak masuk dengan biru-birunya. Apa Miao Auk yang soto ya? Udah bagus ini Miao Auk. Ngapain taruh furniture-furniture-nya gelap? Oke, ini juga ada beberapa yang bolong-bolong. Gua agak risih teman-teman melihat yang bolong. Maka gua akan mencari terlebih dahulu warnanya. Ini warna apa bro? Hah? Ijo Tosca. Coba gua cari dulu. Green. Oh ini dia. Tapi gua cari cat. Atau enggak gue cari manual aja nih. Ini bisa masuk. Ya kayaknya yang itu deh guys chatnya. Oh masih ada lagi. Morning yellow bukan. Ah ini dia spring grass. Bisa jadi ini. Coba gue beli satu terlebih dahulu. Kita cocokin. Bener gak ya guys? Saya takut salah. Ya salah warnanya. Aduh ini susah nih untuk mencocokkan warnanya seperti ini. Ya udah gue cari lagi. Guys, gue menyerah untuk mencari warnanya. Dari tadi gue udah scroll-scroll dan warnanya itu tidak ada yang match. Bagaimana kalau misalnya yang paling mendekati aja ya. Mau gak mau bro. Nih. Tuh, begitu aja deh. Yang paling mendekati aja teman-teman. Habisnya gue bingung itu warna apa. Udah gue coba loh banyak warna. Tapi gak ada yang masuk. Sebel banget gue. Dah, biarin aja deh. Bodoh amat warnanya seperti itu. Mau gimana lagi? Oke. Okay.
sudah selesai. Ya agak sedikit unik lah warnanya ya. Ya maklumin aja ya teman-teman ya. Oke, desainnya tidak ada apa-apa. Di sini harus gua sky blue. Oke, ini gua jual terlebih dahulu. Bye. Dan kita akan membeli sky blue. Oke, saatnya kita mengecat-ngecat lagi. Nanti gua akan kembali lagi ya teman-teman kalau sudah selesai. Warna birunya bagus banget. Lebih bagus daripada yang tadi enggak sih? Kayaknya ya. Gua lebih suka warna biru yang kayak begini kayaknya. Biru-biru min gimana gitu. Oke, teman-temanku sekalian, sudah selesai 100% dan seperti kalian lihat, oh my god, warnanya cantik banget. Nah, ini baru cocok nih sama ruangannya. Warnanya kayak grey, putih. Ini baru cocok nih. Warnanya agak gelap, guys, daripada ruangan yang sebelah. Itu menurut gua ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Tuh, kalau ini kan birunya biru terlalu terang. Tapi dipasangin dengan furniture-furniture yang terang, kurang cocok. Aduh, risih gua ngeliat kayak beginian. Ya udahlah, tutup mata aja ya, teman-teman. Nah, ini adalah ruangan terakhir kita dan kita harus cat. Ada dua warna. Menarik sekali. Dua-duanya adalah warna lavender. Coba gua cari terlebih dahulu ya. Lavender. Lavender. Nah, ini dua teman-teman harus gua cat. Oke, gua coba beli dulu satu. Terus ini juga mau gua beli. Cobain aja guys, dua cat. Kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa ya. Gua cat terlebih dahulu. Dan satu ruang lagi sudah selesai teman-temanku sekalian. Oh, capek juga ya untuk mendekorasi tempat ini. Dan warna lavendernya gua suka loh. Serius. Nih, warna ini terang, warna ini kayak agak gelap. Warna terangnya terlalu mencolok ya teman-teman. Gua lebih suka yang warna agak gelapnya. Ya lagi-lagi itu adalah personal gua, pilihan personal gua. Coba kita nyalain lampunya tuh. Yang terang tuh bener-bener mencolok banget. Yang ini lumayan nih. Gue suka teman-teman. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Soalnya udah nggak ada apa-apa lagi yang harus gue kerjain. Dan tadi kan kita datangnya pagi. Sekarang udah malam bro. Aduh, udah hampir 12 jam gue di rumah yang satu ini. Cuman ya ini warna dinding yang satu ini masih belum match. Cuma gue nggak tahu warna catnya apa. Ya udahlah teman-teman, mau gimana lagi. Yang penting kita sudah berusaha dan kita sudah menyelesaikan untuk rumah yang satu ini, mendekorasi toiletnya dia dan juga mendekorasi beberapa ruangan untuk dicat ya. Kita akan coba complete the order dan kita akan mendapatkan $7,000. Wow, berarti sekarang duit gua 75.000 kah? Yes, betul sekali, $75,000 bro. Berarti duit kita sudah 1M. Mantap. Dan masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus gua lihat. Nih, ketambahan lagi. Ada dua lagi teman-teman. Wow. Nanti gua akan selesaiin satu persatu ya teman-temanku sekalian. Tidak bisa terlalu cepat untuk bermain game House Flipper yang satu ini. Belum beli rumah gua sendiri ya kan? Belum bikin office gua lebih bagus. Belum membuat rumah orang lebih bagus. Belum membersihkan rumah orang juga. Perjalanan gue masih panjang sekali, tapi untuk episode game House Flipper sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!